Ya, terus hujan-hujan. Ayo, terima kasih. Terus, terus. Ya, terus. Ya, terus. Terus. Ya, cukup. Ini mobil Mitsubishi Expander 1500 cc tahun 2018. Menggunakan generator AO model C5100. Ini lebih simple karena ada ruangan seperti di sini. Ini reaktor dry cell. Ini reservoirnya. Gas AO keluar dari sini, masuk ke tabung akumulator. Disinilah tempat pengisian airnya. Ini ada PWM. Jadi mengisi airnya dari sini, kita lepaskan ini. Kalau sudah dilepas, ditarik. Kemudian ini dipegang. Ini putar ke kiri, baru kita tambahkan air di sini. Ini ada check valve. Untuk memasukkan udara dari luar saat mesin dimatikan. Kemudian koneksi kabelnya hanya ada dua, yaitu yang positif ini menuju ke relay di pin ...87. Dan satu lagi adalah negatifnya di sini yang bertanda I, itu menuju ke bodi mobil. Selang dan kabel ditarik ke belakang.
ini selang dan kabel dari reaktor belakang masuk ke tabung pengaman water trap. Kemudian dari sini gas keluar dan masuk sebelum filter udara. Ini sensor oksigennya. Kita akan menyambung EV enhancer ke sensor oksigen di dekat ECU di dalam mobil. Ini EV enhancer disambung di sini. Kabel warna hijau yang dari sensor dikonek ke input di sini. Ini yang dari sensor, kemudian yang dari potongan kabel itu dikonek di O menuju ke ECU ini. Di sini. Ini putarannya full kanan. Ini EV enhancer yang terbaru. Dan untuk relaynya dihubungkan ke kunci kontak melalui powernya wiper di sini. Dijepitkan di sini. Sudah selesai, bisa pasang aja akinya ya. Ya, sudah dipasang apinya. Sudah selesai, tinggal di start. Ya. Sudah hidup. Hidup. Ini kita putar, ini ada puterannya ya, naik turun. Kita fullkan aja dulu untuk tes gas awalnya. Nunggu apa? Ini lagi ngecek gas buangnya di knalpot. Mantap. Gimana? Kira-kira kena mata pedih nggak nih? Kena mata nggak pedih. Nah, yang baunya? Paling kerasa itu baunya jadi nggak bau bensin, kayak bau uap air biasa. Oh gitu ya. Jadi nyaman dong? Nyaman banget Pak. Oke. Apalagi kalau di dalam ruangan, kayaknya nyaman banget kalau di dalam ruangan di tempat parkir gitu. Ya. Gitu. Oh, iya ya. Jadi ini pakai
Untuk 1500 cc cukup kecil-kecilan saja. Kira-kira 5 kurang ya ampernya. Ini gas HO-nya juga kecil-kecilan aja gini. Oke Mas Hari, udah selesai ditutup ya. Nya ini sudah disetting ngedip. Setting tegangan 0,5 sampai 1,2 volt. Posisi full kanan. Gas dari belakang masuk ke tabung pengaman ya. Kemudian dari sini masuk di bawah filter udara, masuk dari bawah. Udah selesai ditutup. Oke, sip ya, sip. Oke, Pak. Ya. Halo. Mas Hari pulangnya kemana nih? Ke Karawang, Pak. Karawang ya. Selamat jalan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mari. Halo. Ayo, pelan-pelan. Maju ke sana kali ya. Dadah.